welcome back to YouTube. Bukan gitu, gini dulu. Bishu, pew, pipiu. Hello guys, welcome back to YouTube channel my. Aduh, ngos-ngosan. Jadi, nggak tahu ya. Harusnya ini bukan jadwal aku ngevlog, tapi aku lagi pingin ngevlog. Tahu nggak karena apa? Karena aku kepikiran pingin bangunin orang rumah sahur pakai panci gitu loh, kayak sahur sahur, ayo semuanya sahur sahur, sekali lagi sahur sahur. Oke, ngapain? Oke, kita langsung turun ke bawah. Ini namanya jalan mundur. Ternyata yang udah bangun itu baru Dila. Kamu baru bangun? Kamu sendirian? Iya. Hah? Iya, sini bantuin. Ah, enggak deh. Kafe mau bangunin orang sahur. Ada panci enggak? Hah? Ngapain? Teriak-teriak aja guys. Dimarahin loh. Hah? Ya udahlah, hidup gue udah tiap hari diomelin, sekali-kali lagi puasin. Kalau pakai panci tuh berisik banget loh. Ya, ya, jangan gitu, gue jadi takut. Ah, gue jadi gak deg-degan, jadi deg-degan. Lupa-lupa ada si keribu. Tadi rambut keribunya kelihatan. Sekarang saatnya sahur, kita bikin orang serumah heboh. Biar lu pada tahu ya, sekali-kali nih gue bikin heboh. Maaf kalau kamera miring. Ya, yeah, biar pada tahu nih kalau gue bikin heboh. Kaget. Ini gue sih berharap yang bangun mama ya. Enggak jadi deh, gue agak takut. Tapi gue pingin. Tapi gue takut. Buset. Nyaring lagi. Oke, buat kalian semua yang mungkin lagi ketawa-tawa, aku cuma mau ngasih tahu aja bahwa tamatlah riwayatku dan tamatlah hidupku. Aduh. Tapi guys, buat kalian semua yang nonton ini, kalian jangan pernah anggap ini terlalu serius, karena kalau papa tuh marah tuh gak pernah lama, makanya aku berani ngerjain papa, karena ya gimana ya, namanya sobi sama si Mu, jadi kayak akrab aja Ben. Sebenarnya kalau mau yang epic banget, ini gue bisa banget ngagetin dia guys. Tapi aku sudah berdosa, hari ini terlalu gede, jadi buat besok aja ya, dicicil. Mah. Iya, kan ini 10 hari terakhir harus wangi. Ngadep sini. Nih, mama. Wangi banget tadi aku bilang. Di situ ada yang keribu. Yang itu. Pak. Tapi sahur kali ini seger kan? Langsung melek kan? Enggak, melek pakai panci. Oke guys, aku udah selesai sahur sama keluargaku.
Dan sekarang aku mau biasa. Tahu kan apa? Ayo apa ayo? Ayo pinter. Aku mau sholat dulu. Habis itu aku baru mau tidur. Dan sampai ketemu nanti di pagi hari. Kira-kira bakalan ada. Suka pegel kalau megang HP. Kira-kira bakalan ada apa di apa namanya di pagi hari nanti. Kita lihat aja nanti ya. Ada apa di pagi hari. Good morning everybody. Oke. Sekarang apa namanya aku udah bangun. Seperti biasa. Ke bawah kita lihat. Ada apa sih Neng di bawah Neng. Aduh. Selamat siang. Ada orang? Ada. Alhamdulillah. Dan seperti biasa, kucingku selalu menunggu di tangga. Kenapa sih? Kamu nungguin aku ya? Kamu nungguin aku kan? Kasih tahu pemirsa, kamu kesayangan siapa? Kamu kesayangan aku. Papa bener-bener ya, Pa. Pagi-pagi udah muntah. Kucing. Pegang. Muntah kucing itu pakai betulin tuh. Lep. Hai, assalamualaikum. Papa, papa jadi openingnya kakak itu. Iya, papa coba bisa kan? Pshuuu! Pew! Coba dong, sekali. Yang harus biasa kalau ini. Yang ini. Pshuuu! Gitu. Mana bisa apa? Bisa. Shiu, piu. Iya gitu. Enggak. Coba. Begitu dia sih ya. Enggak mau. Coba dulu. Enggak. Ini dia begitu ya. Itu opening terlegend. Legend apa? Ih, dia sih dikasih tahu begitu. Piu, piu. Tisunya mana? Nih. Ih, males banget sumpah asli. No, piu itu harus banget. Pak, apa-apa kita tukeran yuk. Sehari aku jadi papa jadi adil. Ya. Kenapa? Kan lumayan bisa nyambit. Kan kalau adil jadi papa maksudnya. Kalau adil jadi papa kan bisa nyambit. Nyambit siapa? Orang kamu bisa nyambit orang tua. Jika aku menjadi gitu. Menjadi TV? Iya. Enggak. Aduh, ini YouTuber apa sih? Kamera di mana? Orang ngomong di mana? Oke guys, sekarang aku mau sholat zuhur dulu. Buat kalian semua yang belum sholat, sholat dulu. Pause videonya, sholat dulu. Ingat loh, ini kan gak ada yang tahu. Ajal, sholat dulu. Nah terus kemarin kan tuh aku nge-vlog ya kan. Terus hari ini aku mendadak nge-vlog lagi karena aku lagi pingin gitu kan. Jadi kayak apa namanya harusnya tuh kemarin nge-vlog, hari ini libur, besok nge-vlog gitu kan harusnya. Nah cuman karena aku juga hari ini gak ada adegan rapin kamar gitu kan. Terus juga gak mau ngapa-ngapain, palingan nanti aku mau masak. Jadi aku mau main game dulu. Karena aku kangen main game. I miss you Mobile Legends. Aku mau main game dulu. Nanti aku kita balik lagi pas sore ya, pas sudah mau buka puasa. Oke, okay, see you. Sampai ketemu bersama Adil si anak baik. Nah, keren kan guys, nyala semua. Mantul. Oke, okay, aku udah selesai main game. Sekarang saatnya kita memasak. Gitu kan. Aku sih pasti lihat. Aduh. Aku sih pasti bakal lihat caranya ya, karena aku nggak ngerti. Oke, tutorial cara bikin martabak tahu. Tahunya. Jadi guys, aku mau kasih tau kalian, ini tuh buat gampang banget. Karena apa? Karena aku nggak suka sayuran. Oke, jadi ini bakalan aku buat seperti mati lampu, ya saya. Seperti mati lampu. Nah ini telurnya, ini tahunya. Kita ya Gigi. Ini apanya sih? Tadi kena iler tahunya.
Nah ini aku kayaknya ya guys ya, kayaknya. Terus ini kita becek-becek nih. Ya kan, kita becek-becek. Kalau udah dibenyek-benyekin kayak gini nih, tuh kita masukin telur. Ya. Wih. Yups, ini dia guys. Kita aduk-aduk supaya merata. Nah, aku tuh ya guys ya, kalau masak-masak kayak gini ya guys ya, yang paling aku bingungin itu garamnya gitu loh. Seberapa sih seharusnya tuh? Pemirsa, jadi saya mau kasih tahu kalian, kalau misalnya kita mau mengaduk-aduk ini, itu caranya seperti ini pemirsa. Diputar ya pemirsa ya. Kayak gini pemirsa. Nih guys. Ih gembrot. Ini iniannya. Terus kita taruh. Kita taruh tahu yang keasinan ini. Ini keasinan. Kayaknya. Ah aku gak tahu deh guys. Aku begini. Masa begini sih tuh copot mulu. Aneh. Kalau tuh gini lihat dia. Udah dibuntel-buntel gini aja gini nih. Dulu. Tuh jadi kayak ini kado yang di Hokben. Ini punya aku. Ih, punya Abil. Bila mau ambil ini? Hah? Ambil. Coba ya guys ya, kalau kalian nih mau beli martabak tahu gitu kan, terus segini, terus kayak gini bentukannya nih, nih ada yang bolong, ada yang kecil, mau beli nggak? Lu pada gue mau nanya, jujur aja jawab, jujur. Enggak kan, gue juga sama, enggak. Tapi gimana gue ini hasil diri sendiri, gue mau tetap gue goreng. Saran gak sih ini kalau dimasukin jadinya kayak apa? Kalau gue sih penasaran ya. Dia tuh kayak gak ada apa-apanya gitu loh. Kayak nothing. Pakai petasan, masuk petasan dalamnya. Jadi pas buah rame bolehnya. Bukan gitu mas tadi. Dia mah enggak gini loh. Gini ya guys. Dia tuh kenapa kalau sama gue tuh kayak ngegas banget gitu loh. Kayak langsung apinya tuh keluar dari palanya gitu. Ah, elah, dasar gundul. Dia habis potong rambut botak. Guys, walaupun jelek tapi gue kayak bangga ya sama diri gue sendiri gitu. Tuh kayak jadi loh. Tuh ya kan. Ah, I'm proud to myself. Eh rame amat orang lagi masak. Ini dia homemade by FJ Fadil Jaidi. Susah ngeliatnya. Nah ini ya kita coba ya. Kita ini ya. Kita coba seenak ya, apa. Ini sih. Ini namanya macun, martabak racun. Kan panas. Ah. Waduh, belum. Sabar, udah pada pengen tahu kan? Enak sih. Enggak, amis. Amis banget. Ini sebenarnya ini enak guys, ini rasa asinnya dapet, mantep. Tapi amis, gara-gara telur kebanyakan. Jadi kayak enak. Cuman namanya usaha sendiri ya makan-makan aja, ya enggak? Hadah, udah lah guys. Aku udah buka puasa tadi pakai martabak amis itu. By the way, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua, buat 200 ribu subscribernya. Jadi aku tuh pas syuting ini kan dari sahur. Nah pas sahur itu belum 200 ribu subscriber, terus pas tadi buka puasa ternyata udah 200 ribu. Sekali lagi aku mau ngucapin thank you guys. Terima kasih buat 200 ribu orang gak jelas yang suka nontonin orang gak jelas juga. Pokoknya buat kalian semua, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Dan share juga ke teman-teman kalian, karena itu ngebuat aku jadi semangat lagi nanti buat bikin video. Oke, terakhir jangan lupa subscribe.